Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cepret. Oke, seluruh, saya mau berbagi tips soal fotografi yang simpel dan semua orang bakal bisa. Kali ini saya mau memberikan tips buat memotret saat kita berada di lokasi wisata yang ada landmarknya. Apa itu landmark? Landmark itu kan itu tanah, mark itu tanda. Berarti tanda tanah. Aduh. Ya gitu juga ya terjemahannya. Landmark ya cara mudahnya tanda bangunan yang berdiri di kota itu gitu. Misalnya Kudus kayak Menara Kudus. Jepara apa ya? Uroh, patung kura-kura. Nah, kemudian Pati Tugu Bandeng misalnya. Nah, seperti itu. Bagaimana biar saat kita berfoto di landmark itu, landmarknya kelihatan jelas, kita juga kelihatan jelas. Cek. Tipsnya yaitu, kenapa saya pakai topi dan pakai topinya yang seperti ini, biar kita kalau jalan-jalan tidak panas. Ya, pastinya, kalau pakai jas udan, biar kalau hujan tidak kehujanan. Jangan pakai jas udan saat panas. Oke, tipsnya. Kalian tidak harus pakai kamera yang mahal, kayak kamera DSLR atau mirrorless. Kalian cukup pakai handphone yang kalian punya sendiri. Percayalah, device yang Anda miliki adalah kamera yang terbaik bagi Anda. Tips yang pertama, cara motret yang bagus di landmark adalah punya kamera. Gak bisa kan motret gak punya kamera, masa mau dilukis? Yang kedua, kira-kira nanti ada 4 tipsnya, 5, 4. 4 aja lah, 4. Yang kedua, harus datang ke landmark tersebut. Jadi jangan diedit, nanti landmarknya punya orang, ngambil di Google, fotonya foto diri kalian sendiri. Nah, itu gak bagus, lor. Itu ambil hak cipta orang lain, itu melanggar copyright, bahaya. Bahaya, Taigi. Ya, bahaya. Yang ketiga, posisikan diri kalian jangan dekat dengan landmark. Apalagi kalau landmarknya itu gede. Misalnya kayak Menara Kudus gitu. Tingginya lebih dari 10 meter pastinya. Sedangkan tinggi rata-rata manusia itu paling mentok 2 meter. Itu aja udah bule-bule atau main voli. Kalau berdiri di bawah landmark yang tingginya 10 meter lebih, orangnya gak kelihatan. Karena bangunannya gede, kalian berdiri di bawahnya, kalian jadi kecil. Caranya, kalian mendekat ke kamera. Jadi kameranya diposisikan sudah menangkap keseluruhan landmark tersebut. Kemudian, kalian mendekat ke kamera, jangan mendekat ke landmark. Tujuannya apa? Biar kalian terlihat besar, dan landmarknya juga kelihatan keseluruhan. Ini contohnya. Tips yang keempat, ini berkaitan dengan topi saya. Kenapa saya pakai topi seperti ini? Ini topi-topi mirip sutradara. Bukan topi alat copet ini ya. Kenapa saya pakai topi ini? Karena yang keempat adalah pengaturan pose. Jadi pilih pose-pose yang wajar saja. Jangan pose yang norak. Itu ya kayak tiduran di jalan atau kepalanya di bawah. Nah, jangan yang seperti itu. Apalagi misalnya di depan Menara Kudus, itu jalan rame banget. Jadi bahaya. Jadi tidak saling menutupi. Kalian wajahnya juga kelihatan jelas, landmarknya sebagai background juga kelihatan jelas. Nah, itulah 4 tips untuk foto simple saat kita berfoto di landmarks. Jangan sampai kita sudah jauh-jauh ke tujuan wisata atau spot wisata yang ada landmarknya, tapi kita salah mengambil posisi saat kita motret atau salah angle. Jadinya kenangan saat kita di wisata tersebut akan sia-sia, kayak mengenang mantan. Ya. Dan kenapa saya pakai topi yang putih seperti ini? Nah, ini tandanya sudah jelas dan tips ini sudah berakhir. Mari kita ngopi saja kalau sudah berhasil. Tapi jangan lupa dipraktekkan. Kalau ngopi tanpa praktek itu hambar namanya. Bagikan kopi tanpa gula, pahit bro. Tips terakhir untuk foto di landmark agar dapat hasil yang bagus. Saya katakan tadi ada 4 tips, 5. Nah, kenapa yang 5 ini saya ragu-ragu menyebutkan? Karena yang 5 ini adalah tips rahasia dari saya. Nunggu ya. Dan namanya juga rahasia. Ya gak mungkin saya ngomong lah. Kalau saya ngomong, ya gak rahasia lagi nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cepret.